dalamnya ada egg yolknya gitu. Pakai wasabi aja kan, Chef? Boleh. Langsung. Hup. Hello, sama friends. Vegan with Miranda K. Gazzolos, my daily vlog. Nah, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu. Hari ini vlognya spesial karena kita mau nyobain fine dining, dinner yang proper, kelas atas. Kita sekarang berada di namanya ini, Takumi. Jadi tempatnya agak bersembunyi, tapi dia di Seminyak, di jantung pariwisata. Dan dia di sebelahnya Ling Ling. Tempatnya itu Japanese style otentik yang keren banget. Makanannya ada sushi dan ada banyak menu-menu lainnya. Ini disebutnya Kaiseki. Kaiseki itu sendiri artinya itu kayak royal feast atau royal dining. Makanan untuk bangsawan atau kelas atas gitu ya. Kita kan dari kemarin udah nyobain yang hidden gem. Sekali-sekali kita harus nyobain yang super mega high class. Nanti aku akan jelasin lebih lengkapnya, sekarang ikut aku ke dalam. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Konsoli sabun sama staffnya super duper ramah ya, sesuai dengan kasta dari tempat ini. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Oke, sekarang kita sudah duduk di sushi bar gitu ya. Tapi karena dia menyediakan menu yang beragam, nggak cuma sushi, jadi ini bisa dibilang ya barnya aja. Kita bisa milih, ini dingin gitu ya. Bisa untuk lap tangan, karena biasanya kalau kita makan sushi nigiri, enak itu pakai tangan. Ini juga udah ada mbaknya, halo mbak. Shiso Sparkling. Kayaknya megangnya salah ya. Ini nih mbak. Iya. Apa bebas aja. Gak terlalu manis, manisnya itu pas. Ada shiso leaf atau mint. Juga ada sparklingnya, jadi kayak soda-soda gitu. Terus kita punya apa ini mbak? Oh, tofu, oke okay. Yeah. Kalau bahasa Indonesianya kulit tahu. Tapi pakai wasabi. Ada soyunya juga. Lembut, asin, wangi. Soyunya benar-benar fragrant. Itu kita ada nuta. Nuta? Iya, yeah. Thank you very much. Hmm, brokoli ini ya? Masih crunchy, terus dingin, seger gitu ya. Dan cuminya juga fresh. Ika, di ujung-ujungnya juga ada manis-manisnya gitu. Terus kita kemana mbak? Sini? Iya, yeah. Yang di mana itu ada sesame si tofu. Tofu dari sesame? Iya, yeah. Oh, ya beda. Jadi ini tahu terbuat dari biji wijen. Jadi ini teksturnya lebih kenyal, hampir kayak mochi, tapi nggak sekenyal mochi ya. Kalau tofu kan biasanya udah nggak bau kacangnya. Ini masih kayak wangi kacang gitu. Next mbak. Itu jadi namanya hisui nasu. Hisui. Iya. Terong digoreng terus habis itu direbus lagi ya. Direbus. Pakai plum. Iya, pakai plum sauce. Wah, enak banget tadi. Di deep fry terus ada kuahnya kan, kuahnya itu aku merasakan ada dasinya ya, ada kaldunya ya. Ini kalau misalkan aku bisa bikin di rumah, oh iya saya pari makan ini, soalnya bahannya cuma terong gitu. Ini apa mbak? Nama harumaki. Iya, dalamnya ada pickle vegetable dan edible flowernya. Oh, kayak spring roll, crunchy, kayak semacam kimchi juga gitu ya, tapi bukan se-strong kimchi. Ada daikonnya ya? Ya, lobak. Lobak. Namanya kimizushi. Sweet shrimp kan berarti kan udangnya dari laut ya. Soalnya kan ada udang yang faname itu kan ditambak di air tawar. Kalau ama ebi itu udangnya dari laut. Oke. Iya lo manis. Semua appetizernya enak banget. Pengennya dikunyah terus. Egg yolknya juga creamy. Udangnya tuh yang firm gitu. All the team juga dapat ya. Jadi ini aku 1, 2, dan 3. Jadi kita semua lagi makan. Ini baru appetizer. Udah enak banget. Jadi emang gak salah kalau misalkan ini super duper high class. Jadi benar-benar masih otentik abis. Chefnya nyimpen ikannya masih di wooden box gitu. Dan bukan di kayak kulkas yang display gitu. Wow. Maguro, scallop, itu apa sih? Nah, ini madai. Madai, madai itu ikan apa? Sibrim. Oh iya. Memang ikan yang dipancing pada hari itu, atau disebutnya biasanya catch of the day, itu kalau dijadiin sushi sashimi itu, aku nggak sabar pengen nyobain makanan selanjutnya. Kita cobain dulu ini. Ini sesame oil dan juga garam. Wasabi asli ya, Chef? Iya, ini kita langsung import dari Jepang. Kalau di Indonesia kan juga ada. Tapi kurang bagus. Kurang bagus ya. Sekarang kita coba pakai wasabi ya. Wasabi asli yang tadi Chef bilang, ditaruh di atasnya. Sesame oil dan juga garam. Wow,
enak banget. Scallopnya itu lembut, kayak melt in your mouth. Dia nggak ada amis sama sekali. Teksturnya itu nggak chewy, kan otentik kan. Kalau kayak gini, wah, dua-duanya enak. Boleh ke sesame, boleh ke soyu. Wasabinya aku habisin nih, aku makan wasabinya banyak nih. Wah, mantap. Gak mau rugi. Jadi ini tuna Indonesia, kita coba ya. Pakai wasabi aja kan, Chef? Boleh. Langsung. Yeah. Ini tuna terenak yang pernah masuk mulut. Beneran. Punya pakai lidah aja kayaknya udah hancur gitu ya. Saking lembutnya. Nol bau amis, netral. Kuning yang di dalamnya itu juga creamy abis. Wasabinya manis. Bingung deh pokoknya. Wasabi, taro. Red wine salt, taro. Sea bream. What the... Ada lemak-lemaknya ya. Lembut, oily, juicy, wangi. Netral, gak ada bau amis. Di reduction ya. Biasanya kalau aku bikin steak kan pakai red wine sauce reduction. Ini red wine salt reduction. Ini rasa yang baru gitu loh. Luar biasa. Shisho leaf dan juga radish. Dan juga ada shisho kombu. Oh, lobak itu kan bagus ya untuk kesehatan. Otentik abis, jadi motongnya ini lobaknya pakai pisau, benar-benar kayak rambut jadinya ya, luar biasa nih Chef. Super. Nah ini Martini, guru aku waktu SMA. Ada namanya Bu Martini, sumpah. Tapi ini beda. Oh iya beda. Ini ada plum, bukan cepit rambut ya. Awas loh. Koktail ada alkoholnya, anget di sini. Yang ini lebih gak ada alkoholnya. Aku lebih suka yang ada alkoholnya dong. Selanjutnya ini ada cawan mushi. Jadi kayak telur kukus gitu ya. Ada klemnya, ada kerangnya, ada brokolinya, ada ikura. Ada kaldu-kaldunya gitu. Jadi ini bisa dibilang hidangan penunggu main course. Ya dong, ikuranya meletus-meletus. Terlalu enak, silau banget ya. Seperti masa depan gue. Sejauh ini makanannya enak semua ya. Ini aja belum masuk ke main course nih. Masih icap-icip Bang Empin dari tadi. Garinya bikin sendiri nih ya Chef ya. Gua mah tahu. Ya kan kan makananmu. Syobok amat. Yoga aja. Pakai tangan kata Chef. Bro, berasnya Koshihikari atau apa? Akita Komachi. Akita Komachi. Berasnya beras Jepang. Terus ikannya fresh, dingin ya. Teksturnya kenyal-kenyal, lembut, nggak ada rasa fishy, seger, dia nggak amis, baunya netral, enak sekali. Kita makan gari untuk membersihkan palate kita, untuk mempersiapkan lidah kita di ikan selanjutnya, biar rasa ikan sebelumnya nggak ikut. Otoro. Oh my god. Gak pengen cepet-cepet ditelan, digoyang-goyang dulu di mulut, mouthgasm. Nah dia gak suka otoro, buat aku glistening, mengkilat, berlemak. Enak banget, juicy, creamy, lembut, melt in your mouth. Kayak makan butter, kayak makan mentega. Ini ada bau tunanya, aku suka. Terus temperaturnya dingin, karena kalau dia room temperature aja dia udah langsung meleleh minyaknya kemana-mana. Sementara minyaknya yang mau kita makan. Ada marblingnya ya Chef ya? Kulitnya langsung curl up ya Chef ya. Jadi ini crispy skin on the outside dan lembut on the inside ya kayaknya. Mantap. Golden eye snapper, jadi kakap merah tapi yang bentuknya itu matanya tuh agak sedikit lebih besar. Kalau kakap merah itu bahasa Jepangnya tai, yang ini kinmedai, jadi dua ikan yang berbeda. Wangi. Kinme. Jadi habis ditempel dengan charcoal, chefnya ngebrush sisa-sisa residu charcoalnya dari skinnya. Minyaknya tuh keluar gitu ya, jadi oily, crispy, sedikit crispy gitu. Wangi charcoalnya itu ngebikin jadi kayak smoky dan juga chewy, tapi masih lembut, nggak ada amisnya. Jadi gini orinya biar crispy, jadi dibakar di atas arang ya. Jadi pastinya ada smoke-nya juga, ada smoky flavor-nya juga ya. Ternyata memang nggak bisa bohong. Ada harga, ada rasa, ada kebahagiaan. Iya. Ada wasabi di atasnya. Rasionya cakep nih. Dia kurang terenak yang pernah masuk mulut. Meletus-letus di mulut, asin. Dia telur salmonnya dari Tasman atau Norway nih, Chef? Ini dari Jepang. Dari Jepang? Pantes beda. Teksturnya tuh benar-benar nggak lembek. Pas kena lidah tuh langsung meletus gitu. Tus. Terus airnya banyak banget. Chef, itu kaviar, Chef? Kaviar. Wow. Idih.
Ini adalah bahan termahal di dunia. Satu kaleng gini berapa harganya, Chef? 1,8. 1,8 juta. Gokil. Kita akan nyobain kaviar. Tamago ya? Tamago. Manis, gurih, ada tekstur yang bikin jadi kayak kenyal gitu. Tamago yang luar biasa. Ada uni ya. Uni dan ada kaviar. Gak mau ditelan. Nurinya wangi, crispy. Aku merasakan yang paling dominan itu uninya. Uninya creamy, gak amis, fresh banget. Kayak makan permen, manis banget lobsternya ya. Itu lebih strong ya uninya. Dan kaviarnya gak menemukan di lidahku gitu. Padahal kaviarnya yang paling mahal. Menarik, 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 menarik. Tapi enak sekali, luar biasa. Daddy. Chef Daddy Corbusier. Kalau gini, kamu sabu. Itu dark sabu-sabu. Oh, bebek. Thank you, Chef. Jadi kondu. Ada dagingnya sama chefnya diiris sampai setipis rambut. Jadi wanginya keluar banget pas di mulut kita. Chefnya cuma pakai bagian putihnya doang, jadi crispy-nya dapat banget. Ada satu layer lemak, terus ada layer daging protein. Tingkat kematangannya sekitar medium rare. Benar-benar lembut sekali gitu teksturnya. Ini adalah salah satu hidangan bebek yang terenak yang pernah aku makan seumur hidup. Perfect temperature, perfect skill, perfect condiments. Ada neginya, terus ada yuzu koshonya juga. Yuzu koshonya itu asin, wangi jeruk, karena yuzu itu jeruk kan, yang kulitnya warnanya hijau. Dan juga pakai cabai hijau difermentasi, kata chef tadi, sampai tahunan. Jadi wangi, gurih, dan di saat mereka bergabung jadi satu, si bebeknya kan proteinnya pasti ada sedikit hitnya bau dagingnya itu ya. Jadi aromatik dari yuzu koshonya dan aromatik dari negi ngejagain si protein itu biar kita kalau makan gak terlalu enak. Bener ya chef ya? Very good. Satu-satunya menu yang aku kasih nilai 100. Good job, Chef. Ini togarashi. Togarashi spice. Ada soba, ada negi, ada togarashi, ada bebek. Kenain yuzu koso. Sobanya al dente. Walaupun aku gak bisa nge-identify green tea-nya ya. Memang gak terlalu strong ya. Memang untuk warna doang gitu ya. Tapi kalau green tea itu biasanya bagus untuk kesehatan. Karena soba itu identik dengan makanan sehat. Richness-nya itu juga gak terlalu oily. Kalau misalkan ramen itu kan dia dimasak dengan tulang dan kaldu yang oily gitu ya. Sampai sum-sum-sum-sumnya itu bercampur sama kuahnya. Dan habis itu ada yang di blender, disaring. Kalau ini lebih ke light, refreshing, dan gak enek gitu ya. Togarashinya juga gak pedes. Lebih kepada aromatik sih ya. Terus yang lucu ini, kuahnya ini ada manis-manisnya, Chef. Luar biasa. Oke. Ini adalah wagyu. Kita break dulu. Red chili ya. Cocol ke telur. Ini harusnya pakai telur Jepang jadi aman. Lagi. Tadi lupa kasih garam. Apa ini, Chef? Yang hijau. Ya itu adalah JGPC. Ah, leek. Ya. Biasanya kan kalau pesto pakai basil. Ya. Ini pakai leek. Unik nih. Aku makanya enggak bisa identify tadi apa ini. Garam organik, pestonya dari leeknya wangi, dagingnya lembut, marbling 9, lemaknya banyak. Yang terakhir ada apa, Chef, ini? Bukan suri. Kalau bahasa Indonesia itu tauco, jadi tauco dengan rempah-rempah gitu, cocol garam dikit di sini. Ini lotus ya? Iya, lotus goreng. Acar lotus sama kerupuk lotus. Ini telurnya juga Jepang ya? Itu Jepang. Itu kelihatannya ya, rare, tapi dari lukuk. Cannot berwu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 rw
Itu aja, karena saking enaknya pengen nambah lagi gitu. Tapi emang fine dining itu memang identik dengan makannya tuh porsinya kecil-kecil, tapi presentasinya cantik, terus bahannya premium, dan ada beberapa set menu gitu. Beda kalau sama makan di nasi babi guling, beda. Jangan disamain. Next, kita punya Kamo Roshu. Style itu bisa dibilang kayak sashimi gitu ya. Ada mustard di sini, ada soyu, tapi ini mateng. Jadi bebeknya di sous vide. Sous vide itu jadi kayak di slow cook, direbus gitu, tapi airnya benar-benar temperaturnya dijaga. Terus di reverse sear, jadi maksudnya adalah di sous vide dulu, baru abis itu di pan sear gitu untuk nyari crispy di kulitnya doang. Lembut, nyedak brush, tapi nggak smoke. Next, kita punya carpaccio. Ikan apa ini, chef? Sea bream. Sea bream yang tadi ya. Vinaigrette dikasih yuzu. Oren-orennya apa nih? Itu mango sauce. Oh, mango. Ikannya bagus karena ini catch of the day yang tadi ya. Pakai olive oil gitu. Aku sangat tempted untuk nyelupin ke soyu. Harusnya nggak makannya kayak gini.
Enak lagi. Sumber-sumber protein yang sangat luar biasa. Ini terlalu enak untuk dibagi. Wow. Dessert kita punya Daifuku. Lembut, nggak terlalu manis. Buahnya dalamnya besar. Dalamnya strawberry. Ini ada yang isinya anggur ya. Yang ini adalah mochi, clear mochi. Ada red bean-nya. Makannya harus dipotong apa langsung hap, Chef? Normali itu dipotong. Normali dipotong. Ngalah. Yang terakhir kita punya buah. Aku makannya kebalik kayaknya. Oh enggak, emang ini crunchy. Tapi manis. Jeruknya nih. Wow, ternyata aku salah. Setelah sampai ke dessert, kenyang loh. Karena aku ngomong itu pas di tengah. Jadi overall harganya worth it. Rasanya enak, tekniknya bagus. Barangnya dan produknya semuanya kualitasnya oke banget. Karena chef di depan aku nih rasanya kayak omakase ya. Tapi ini sebenarnya kaiseki. Bedanya kalau kaiseki itu kita udah dikasih lihat menunya. Sementara kalau omakase itu kita benar-benar duduk aja gitu, yeah. Percaya sama chefnya. Ini semua super-super menyenangkan ya. Favoritku yang pertama adalah kamosabu yang dari bebek. Yang kedua otoro. Sebenarnya gini, yang nomor satu itu otoro. Tapi karena otoro tuh aku udah sering makan ya. Sementara yang kamosabu ini baru sekali. Nilainya tuh kayak 100 sama 99 gitu. Kayaknya cuma di sini doang aku pernah makan kamu shabu-shabu, apalagi chefnya sendiri yang racik tadi kan. Terus yang hand wrap-nya itu ada uni sama lobster, itu enak banget. Cuma aku masih bingung, menghilang aja kaviarnya di tengah-tengah lautan uni dan lobster gitu ya. Yang which is uni sama lobster itu enak banget, creamy abis. Ketiga wagyu-nya dicelup pakai telur, itu enak banget. Sisanya enak semua sih. Dessertnya juga enak, terutama yang ini yang paling aku suka, yang daifuku nih. Jadi kalau kalian mau makan kayak aku barusan, itu rate-nya di 900 ribuan ya. Sementara kalau kalian mau lebih banyak lagi, ada yang versi 9 course, jadi nambah 3 menu lagi gitu ya. Itu harganya di 1.200. Bagiku itu worth it banget untuk experience kayak gini. Aku rekomend banget kalian datang ke Takumi, ada di Seminyak di Bali. Deket banget sama jantung pariwisata, sama airport dan sama hotel. Dan juga di sini orangnya ramah-ramah banget ya. Di sini hospitality-nya bagus banget. Aku nyaman banget di sini. Tempatnya juga bersih, WC-nya juga bersih. Tadi aku ke WC juga WC-nya mengkilat ya. Itu keramiknya keramik marmer yang mengkilat tuh, kayaknya merek-merek Eleganza gitu-gitu, yang merek-merek mahal tuh ya. Super happy, super seneng, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Berbahagia selalu, dan sehat-sehat selalu teman-teman. And last but not least, keep smiling face, and I'll see you guys next video. Cheers.